ini yang Ducatinya, Bu. Suaranya ya. Oh, pas hujan. Itu Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu, baik itu rezekinya, baik itu kesehatannya, dan juga keluarga-keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi dengan gue, Jo, Arigi Motorsport, di YouTube channel kesayangan kita, Arigi TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Arigi Motorsport. Ah, bener, Arigi Motorsport 2 yang ada di BSD, yang merupakan salah satu showroom moge terlengkap terbesar, bukan hanya di daerah sekitar Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan berdasarkan beberapa pesan yang masuk ataupun komen-komen di YouTube, kita sering bacain tuh komen teman-teman satu persatu. Jadi hari ini kita mau coba memberitahukan ke teman-teman semua nih berkaitan dengan aktivitas yang biasanya tim Arigi Motorsport lakukan, yaitu pengiriman motor. Jadi apa sih suka duka kita ketika kita mengirimkan motor ke rumah customer dan proses apa yang kita lakukan sebelumnya yang sudah menjadi standarisasi dari Arigi Motorsport sampai akhirnya motor itu oke untuk dikirim. Dan kebetulan motor yang pengen kita kirim hari ini adalah motor-motor spesial juga, yaitu yang pertama adalah ZX6R yang ada di depan gua 2012 dan satu lagi adalah Ducati, di mana yang beli adalah seorang ibu-ibu yang berniat untuk memberikan surprise kepada suaminya, dan ibu itu beli motornya tidak pakai duit. Loh, kok bisa tidak pakai duit? Bakal gua kasih bocorannya nanti, so stay tune, pastinya seru. Nah, langkah pertama yang kita lakukan sebelum motor dikirim pastinya pengecekan motor itu sendiri. Nah, di sini kita pengecekannya bukan hanya pengecekan statis, pengecekan diam, tapi juga pengecekan dinamis alias test ride. Nah, untuk pengecekan di BSD sendiri kita punya suhunya nih, alias Bang Komar. Ya, ya. Ah, mungkin Bang Komar bisa sedikit nyampaikan apa sih bang yang kira-kira dicek sebelum motor dikirim ke customer, karena kepala mekanik di BSD Bang Komar itu sendiri. Sebelum kita kirim motor ini kita harus cek dulu performa ya, dari odolnya semua, kilometer. Seperti kita ngecek listrikannya semua di ya, cek ya. Listrikan, klakson semuanya, lampu-lampu, extra pen, radiator. Oh, semuanya lengkap. Dari mesin. Dan kurang lebih ini bocorannya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Jadi di sini kita ada keterangannya, klakson, sen, lampu, extra fan, oli mesin yang tadi Bang Komar sampaikan. Dan ini ditandatangan oleh mekanik kita yaitu Bang Komar. Dan ketika kita serah terima ke customer, customer pun akan tanda tangan. Sorry beribet. Jadi bukan hanya assessment dari Arigi juga saja, tapi juga dari customer itu sendiri. Dan setelah ini biasa dites jalan ya Bang Komeng ya? Dites reading jalan, dites sebelum diterima sama customer. Oh, mau lihat gimana keseruannya untuk ngetes motor ini? Stay tune bro. Burn 'em, how much money I be making, I'ma burn 'em, I'ma murk 'em, if they playing with this fire, I'ma burn 'em, murder, it's a murder, disrespect is I'ma spark it, I'ma burn 'em, and I be searching, I be lurking, I'ma hurt 'em, and all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em. Nah, jadi salah satu proses lakukan sebelum motor dikirim, sebenarnya bukannya sebelum motor dikirim, jadi motor sebelum masuk ke showroom normalnya memang kita cek dari segi mesin, dari segi fisik kendaraan, dari segi kelistrikan, dan setelah itu kita detailing. Dan detailingnya bukan detailing hanya sebatas cuci dan kita lap, tapi benar-benar menggunakan alat. Dan setelah motor laku, motornya kita final detailing, istilahnya seperti itu. Dan proses seperti apa? Kebetulan motornya adalah Ducati Scrambler 800 yang ada di samping warna kuning ini. Kita lihat seberapa asiknya Mas Ganteng ini untuk detailing motornya. Ya, lanjut.
Oke, motor udah naik, tinggal kita berangkat. Semoga lancar. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah di jalan untuk mengirim motor tadi ZX6 dan Ducati Scrambler 800. Tapi yang spesial kali ini bukan hanya motor yang mau dikirim, di belakang storing kita. Nah, teman-teman bisa lihat, yang spesial adalah yang bawa mobil ini. Halo, Mas. Halo, Pak. Siap, Pak. Mau diantar kemana, Pak? Subscriber pada nanya, kemana aja gak pernah kelihatan. Biasa, Pak, nge-grab dulu ini. Tolong di sensor itu ya. Jadi, Mas Randy ngikut. Kebetulan lagi di BSD tadi, kita habis ada kerjaan sambil syuting YouTube. Dan ternyata pas kita ngirim motornya, ayo sekalian bareng yuk. Kebetulan kerjaan di showroom udah selesai. Jadi siap delivery lah motor kalian kemanapun. Mobil siap. Ini siap jadi storing juga ya, Pak? Mobil ini siap jadi storing, jangan bos. Ini mobil aing soalnya. Oke, semoga perjalanan lancar, gerimis-gerimis dikit. Insya Allah sih nggak hujan, semoga sampai sebelum malam. Dari showroom jaraknya sih nggak terlalu jauh. Tapi semoga jalannya lancar dan orangnya seneng pas nerima motornya. Dan inget, ZX6 dan Scrambler 800-nya kita kirim tanpa dibayar. Kok bisa? Jawabannya sebentar lagi ya. Stay tune pokoknya. Nah oke, kita sudah sampai ke rumahnya lagi, coba kita hubungin. Dari tadi nelfon nggak ada yang angkat. Hujan lagi. Hujan cuy, udah kayak hujan. Lewat keliling lah. Lewat keliling. Assalamualaikum. Kita ke garasinya dulu kali ya. Orangnya keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, dengan Bu Agustin mau nganter motor? Oh iya. Nah, ada orangnya. Bu, kita pakai kamera nggak apa-apa ya buat sekaligus untuk dokumentasi kita? Oh, boleh, boleh. Nggak apa ya. Nah, kebetulan motornya ada di dalam storing. Walaupun tadi nyasar-nyasar dikit, cuman alhamdulillah ketemu juga. Oh, kita turun ya, Bu ya? Oke. Oke. Lanjut, lanjut. Buka dulu deh. Gimana sih? Buka, buka. Ini dua motor masuk nih satu masuk. Ini. Wah. Cuman harus motor-motor yang nggak terlalu stangnya gede. Iya, yeah, iya. Ini kemarin motor yang dilihat ke showroom. Iya. Jadi sebelum dikirim tadi sudah kita cek semuanya, kelistrikannya, mesinnya, bodinya, segala macam, dan sudah kita detailing. Mantap ya. Ya, jadi langsung kita kirim. Dan satu lagi Ducatinya ada di dalam. Bagus banget ya. Glowing, okay. Kan? Glowing kan motornya? Glowing banget. Mulus, ini mulus, bukan glowing. Ya. Tapi memang sambil kita nungguin motornya diturunin. Tapi memang suami basicnya suka naik motor ya? Lebih suka naik motor. Lebih suka naik motor? Lebih suka naik motor. Kalau mobil itu kan kebutuhan ya? Kebutuhan ya, karena punya anak, punya istri. Punya anak, gak mungkin kan, anak 3 naik motor semua, gak mungkin. Iya. Jadi daripada mobil yang gak kepake. Dan gak tanggung-tanggung nih, ngambil satunya sport, yang satunya lagi bisa dipakai buat harian. Jadi kayaknya memang udah disiapin. Nah. Oke, kita sambil nunggu satu lagi motor diturunin. Karena hujan kita nunggu di atap. Ya, teman-teman. Nah, ini yang Ducatinya, Bu. Suaranya ya. Oh, pas hujan. Itu Mas Aldi. Tadi motor sudah bersih banget, cuman berhubung hujan, ya tinggal dilap aja ya. Bisa, Di. Nah, jadi alhamdulillah motornya sudah sampai dan... Allahu Akbar. Jadi ini tadi tanda terimanya, sebentar, kita pegang dulu ya. Mantap ya. Nah, jadi ini form PDI atau tanda terima ya. Okay. Jadi tadi sudah dicek, Bu. Jadi mulai dari klakson, sen depan, sen belakang,
hapusan ekstra fan oli mesin dan lain-lain. Semua sudah dicek. Surat-surat juga ada di sini, BPKB, faktur STNK semuanya lengkap seperti yang kemarin pernah kita tunjukin. Ya. Mohon tanda tangannya aja, Ibu. Di bagian customer. Ya. Iya. Oke, kalau begitu semuanya sudah selesai. Ini surat-suratnya. Kalau mau dicek lagi boleh, cuman sebelumnya juga sudah kita cek. Ini form PDI untuk dua motornya. Dan seperti yang kita janjikan ke teman-teman semua, motor ini kita kasih ke ibu ini tidak bayar. Tidak bayar sama sekali. Karena apa? Karena kita tukar tambah sama yang lagi disenderin sama Mas Randy. Nah, jadi planningnya memang mobilnya nggak kepake ya, Bu ya? Mostly sih kita jarang pakai mobilnya gitu. Maksudnya daripada nggak kepake, sayang nantinya juga mobilnya malah rusak gitu kan. Jadi ya diganti sama yang lebih berguna. Lebih berguna. Dan kebetulan suami ulang tahun kali ya? Iya. Ada deh. Aduh, saya seneng kalau misalnya tiap ulang tahun dibeliin kayak gini sih. Oh gitu? Oke, Bu, kurang lebih itu aja. Paling kalau boleh aku minta kunci mobil sama surat-suratnya. Ya, kita sambil tunggu ya. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah proses sudah selesai, tapi ada satu yang belum selesai. Kunci mobilnya belum kita terima, Ibu. Nih, kirain lupa. Kita pulangnya jalan kaki dong. Iya, ya. Oke, terima kasih. Semoga motornya awet. Surat-surat tadi sudah kupegang ya? Sudah. Hah? Semoga motornya awet. Salam buat bapaknya juga. Ditunggu motoran bareng sama kita berdua. Oh, siap. Ya. Kurang lebih itu aja. Alhamdulillah prosesnya lancar. So, kebetulan cuaca hujan dan sudah maghrib juga. Oke guys, kita mau pulang bawa mobilnya tadi karena pembelian motor secara gratis ditukar sama si Putih ini. Ibu, terima kasih banyak ya. Mobilnya saya bawa boleh ya, Bu? Makasih banyak. Terima kasih. Salam buat Bapak, Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Ayo kita jalan. Nyobain mobil baru. Mas, saya nggak boleh masuk, Mas. Ini buka. Mas Jonya sampai keder loh, bukanya gimana. Ada, Bro. Baru punya. Makasih ya. Ayo, Jal, kita balik lagi. Thank you. Nah, alhamdulillah Mas Randy, akhirnya lancar hari ini, lancar. Sampai sore. Akhirnya udah menjelang malam ini, kita pas sudah loading motor tadi pas hujan lagi, tapi yeah, alhamdulillah ibunya puas ya, Bos. Ibunya puas dan kita juga puas dapat mobil idaman. Mobil idaman. Ya. Tapi pastinya dipakai boleh jual, Mas. Mungkin pakai dulu seminggu ya. Pakai seminggu dan pasti kita akan kita jual. Iya, ke Fast Automobil ya. Oke, tetap jadi kita tetap punya brother company, kita jual juga ke Fast. Iya, benar sekali. Jadi buat teman-teman yang mau tukar tambah dengan motor satu moge-nya ya. Mau tukar tambah, silakan hubungi RNG Motorsport. Atau kalian mau tukar tambah dengan mobil kalian, pastinya bisa. Pastinya bisa. Atau dengan pasangan, pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Ya. Dan kalau kita telah lebih lanjut, tadi kita sempat kasih bocoran ke teman-teman juga, gimana sih proses persiapan sebelum motor kita kirim. Jadi kita detailing, kita cek secara kelistrikan, cek mesinnya, cek fisiknya, dan istilahnya sampai semaksimal mungkin sehingga teman-teman yang terima bisa tinggal langsung pakai lah motor. Betul, jadi itulah memang keseharian yang memang kita siapkan untuk kepuasan customer sendiri. Yang pastinya itu dia. Nah, gak panjang lebar, Bos. Teman-teman jangan lupa kita sudah mau dekat dengan giveaway hari ini. Giveaway, benar. Motorsport ya. Hadiah ZX 25R dan uang tunai puluhan juta ya, Mas ya. Puluhan juta rupiah. Nah, di awal Mei, berarti ya, 2 bulan sekitar lagi. 2 bulanan lagi ya. Jadi teman-teman terus pantengin, jangan sampai kelewatan. Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini kalian yang beruntung. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya. Itu aja kurang lebih. Kita. So, enggak bosan-bosannya, Bos. Jangan lupa follow Instagram RNG Motorsport. RNG Motorsport. Pas Automobil. Pas Automobil. Dan subscribe RNG TV dan juga Pas Automobil. Dan juga Pas Automobil dan juga teman-teman kita ada Bro Man, juga Bro Rizky dengan Denis Riana. Oke. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Thanks for watching. Semoga semua sehat selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu. Salam sehat dan assalamualaikum. Bye. Thank you Ali dan Hazel. Bye-bye. Thank you.